Pod. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jelsi Mata Sumatani dari kelas 7F SMP Negeri 2 Mimika. Jadi kali ini saya akan melakukan salah satu praktikum di mana tisu yang telah saya garis menggunakan spidol akan saya celupkan ke dalam air. Adapun perkiraan saya dalam praktikum ini yaitu garis pada tisu akan pudar dan air berubah menjadi kering. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum yaitu tisu, gelas yang telah diisi dengan air kira-kira 1 cm, spidol, dan yang terakhir penggaris jika dibutuhkan. Langkah pertama yaitu garis tisu kira-kira 2 cm dari ujung tisu. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu ambil tisu yang telah digaris lalu dicelupkan ke dalam air dengan posisi garis lebih sedikit di atas air. Setelah itu kita amati percobaannya. Nah, berdasarkan hasil praktikum dapat dilihat air naik ke atas tisu yang dicelupkan ke dalam air dan menyebabkan garis spidol memudar. Selain itu, air pada gelas juga mengalami sedikit perubahan warna. Demikian praktikum yang telah saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.